dari Bekasi. Dari Bekasi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ulangan ya. Sekarang yang ada di atas meja silakan dimasukkan ke dalam tas kecuali alat tulis. Dan sekarang bisa dimulai untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan lembar jawabnya diisi dengan jawaban yang tepat. Yang sudah selesai mengerjakan bisa dikumpulkan. Untuk Lenny dan Sika bisa maju ke depan. Ada apa? Cek disiplinan, oke? Kerja kalian bagus. Lah kok bisa sih Bu? Kan udah jujur. Sudah salah, enggak mau ngaku. Salah di mana Bu? Kalian ini ya, ngerjain dan udah jujur, dipindahin malah ngebentak. Kami udah jujur loh Bu. Jujur apanya? Orang Ibu melihat kalian buka kertas tadi di situ. Sekarang kalian keluar, hormat di depan yang bendera sekarang. Sekarang Bu, enggak tahu Jepang. Ya sekarang lah. Itu aja doanya. Sampai kapan ya? Panasnya. Lo sih gak hati-hati nyonteknya. Capek aku nulis banyak-banyak, ujung-ujungnya dihukum juga. Ya udahlah, nikmati aja. Mau gimana lagi? Seharusnya kita sebagai generasi muda harus meningkatkan produktivitas yang tinggi, yaitu produktivitas saat belajar ataupun saat berperilaku, serta meningkatkan kualitas yang unggul setiap siswa, agar kita dapat menyaingi dari negara-negara lain.